Ibu Sri Susanti, pekerjaan sehari-hari ya membantu rumah tangga atau mengikut orang kerja buruh harian. Kalau dulu Ibu dapat 110 ngambil di agen sini, dapat ngambil beras sama telur. Setelah ini baru cair tanda ini baru dapat 150, dapat beras, Bu, sayur, telur, ayam. Ayamnya bagus loh, Bu. Nah, ayam, pisang dapat kami. Kami sangat alhamdulillah dapat bantuan ini, Bu, sama terbantu keluarga kami, gizinya yang terbantu. Kami sebagai penerima bantuan sangat berterima kasih, alhamdulillah, karena dibantu oleh Menteri Sosial untuk kami rakyat kecil. Alhamdulillah kami sangat senang, sangat puas karena kami diperhatikan oleh Menteri Sosial. Assalamualaikum, yuk. Pula mencek, yuk. Sudah sih dapat. Nah, dulu pernah dapat rastra. Rastra tuh hanya beras, Kak. Terus dapat BPNT, beras sama telur. Kalau sekarang dapatnya program sembako. Dari telur, beras, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, lengkap. Alhamdulillah dibantu sama Bapak Pemerintah. Terus Bapak Presiden Jokowi untuk nambah vitamin anak. Terus alhamdulillah anak sekarang lebih bergizi makanannya. Kami di sini nyiapin untuk tambahannya ada daging ayam, ada ikan, ada sayur-sayuran, dan kita tambahkan lagi buah-buahan. Di agen warung aku ini, aku kok dapat melayani 109 orang. Nah itu dalam waktu sehari semalam lah kita bisa langsung selesaikan. Sampai saat ini, alhamdulillah, tidak ada, Pak. Pokoknya sejak menjadi agen apa tuh penerima pencairan bantuan dari bansos ini, warung aku tambah meningkat lah, Cito. Nah, bisa berputar lah uangnya, Cito, hasilnya kan bisa belikan barang ini, belikan barang yang itu. Pokoknya tambah, alhamdulillah tambah rame lah. Oh, senang, sangat senang, sangat ikhlas. Nah, aku bisa ikut makan telur, tambah gizi lah, tidak banyak pengeluaran, ikut belanja sayurnya lagi, beras bisa ikut lah dikasih orang. Senang sekarang, memang dulu aku pernah dapat beras, kini lah bantuan lah semakin meningkat, semakin banyak, seperti beras, telur, daging. Setiap bulannya aku dapat bertambah gizi anakku. Aku mengeluarkan duit lagi, bantuan tiap bulan cair. Senanglah sekarang itu udah dapat bantuan. Itu apa tuh? Tidak dari beras sama telur aja dapat sayur-sayuran. Ditambah lagi ada ayamnya, ada ikan, ada buah-buahannya. Sekarang udah ada bantuan, itu tambahannya, itulah ayam, sama ikan, buah-buahan, sayuran. Ya lengkap bijinya ya, bolehlah kita mengucapkan terima kasih banyak karena terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami banyak mengucapkan terima kasih banyak dengan Kementerian Sosial.